mengadakan sidang media ini untuk berkongsi. Itu sidang media impian Olimpik Tokyo. Bapak-bapak sekalian, rasanya sudah lama ya kita tidak. Kerana birokrasi pihak penganjur dan pelbagai cabaran lain yang memerlukan pengorbanan yang cukup besar. Di Eropah, saya telah menyertai beberapa pertandingan kelayakan sejak Januari 2019 hinggalah Oktober ini. Saya bersaing dengan ramai penunggang handalan dari Eropah dan Asia. Alhamdulillah, setakat ini saya berjaya berada pada kedudukan yang baik, iaitu dalam kelompok penunggang terbaik Asia bersama-sama dengan penunggang handalan dari New Zealand dan Korea Selatan. Berdasarkan prestasi semasa dan pengumuman mata yang diperolehi setakat ini, saya yakin dapat melayakkan diri dan menjadi penunggang pertama dalam sejarah equestrian negara untuk bertanding di Sukan Olimpik, iaitu Sukan Olimpik Tokyo 2020. Dengan syarat saya perlu mengumpul sedikit lagi mata yang diperlukan. Bagaimanapun, impian ini mungkin berakhir kerana saya berdepan cabaran baru. Tanpa disedari, saya telah tinggal melebihi tempoh visa selama 90 hari dan telah dihantar pulang oleh pihak berkuasa Denmark ke Malaysia baru-baru ini. Perkara ini berlaku tanpa disengajakan dan sedikit sebanyak disebabkan oleh kesilapan pihak immigration Denmark yang sepatutnya tidak membenarkan saya masuk ke negara mereka semasa ketibaan, lagi memandangkan saya sudah berada lama di Eropah. Bagaimanapun, saya tidak menafikan masalah ini berlaku akibat kesilapan sendiri dan sedikit sebanyak berpunca daripada kesibukan dan keletihan menyertai pelbagai pertandingan di sana. Apabila perkara ini berlaku, saya tidak dapat masuk semula ke Eropah dan menyertai banyak baki pertandingan kelayakan yang akan berakhir Disember depan. Implikasinya, saya akan kehilangan mata. Tambahan pula jurang kedudukan mata antara penunggang terbaik tidak begitu jauh berbeza. Saya bimbang akan tercicir mata sekaligus memusnahkan impian saya untuk bertanding di Sukan Olimpik nanti. Saya berikhtiar untuk mendapatkan pertolongan dan dengan membawa perkara ini ke pengetahuan Kementerian Belia dan Sukan KBS, Kementerian Luar Negara, Wisma Putra, Majlis Olimpik Malaysia MOM dan Majlis Sukan Negara MSN. Pada dasarnya, mereka berjanji untuk mengambil langkah-langkah sewajarnya untuk membantu dan membenarkan. Saya berharap mereka benar-benar dapat menolong. Saya juga telah pergi ke kedutaan Denmark di Singapura dan pada minggu lepas untuk membuat rayuan bagi menyelesaikan masalah yang ini. Memandangkan kesuntukan masa, saya menjemput dan menarik perhatian pihak media pada hari ini untuk berkongsi perkembangan semasa mengenai diri saya sebagai equine negara dan pada yang sama untuk meraih sokongan pihak media membantu saya menyelesaikan masalah ini sekaligus bagi merealisasikan impian untuk bertanding di Sukan Olimpik Tokyo 2020. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Qabil. I feel a bit disappointed lah kali ini because dah harapan saya memang untuk tahun ni untuk qualify untuk Olympic and to be the first Malaysian to compete in equestrian, even though everywhere I go to apa in Europe pun I'm the only Malaysian, so banyak negara pun terkejut saya datang di Belarus, di Ukraine, tak pernah mereka dengar apa penunggang atau datang dari Malaysia, so they welcome me very well. So and I was looking forward lah untuk to be and so far dah lebih kurang 25 tahun dalam sukan equestrian semenjak dah 20 tahun mewakili negara. So ini adalah it's everyone every athlete's dream lah untuk to be able to compete in the Olympics. So apabila terjadi macam ni, saya rasa a bit sad, you know, a lot of effort, time has been put in, tiba-tiba benda ni telah menghalang my dream. So so I'm trying every possible way to, that I can, that anyone can help to make my dream come true. Qabil, daripada 6 lagi diri kejohatan tu, sekurang-kurangnya berapa yang Qabil kena masuk untuk secure? Sekurangnya at least 4 pun cukup. So saya harap masalah ni dapat diselesaikan by the bulan November ke. Kalau saya dapat masuk November ke Disember, boleh have lagi 4 lagi pusingan kelayakan,
saya rasa insyaAllah cukup mata. Oleh kerana satu lagi ini very tough for me lah. Compared to the other competitors, dia orang ada banyak peluang lagi. Saya tak ada peluang di, you know. So oleh kerana because the mata is very point semua dekat-dekat. So kalau jauh beza dan susah nak catch up pun kalau dia tapi ni satu pertandingan boleh tukar dia punya position.